Hello guys, apa kabar semuanya? Sehat, harap semua bahagia ya. Oke, hari ini saya akan ada peluang untuk berbicara ataupun menerangkan tentang portable account. Tapi sebelum itu saya ingin jelaskan, saya bukan agent, jual ataupun apa-apalah berkaitan dengan brand portable account. Apa-apa masalah ya guys, saya akan terangkan tentang since saya ada beli portable account brand media, saya akan terangkan tentang portable account brand media. Ini oke, okay, ini adalah kotak dia brand media, dan ini adalah pandangan body dia sebenar secara graphic illustration lah media. Nanti saya akan tunjukkan hardware dia ataupun account dia yang sebenar. Oke, okay? Jadi itu saja. Kita teruskan dengan explanation yang lain. Oke okay guys, inilah portable account brand media yang saya sebut tadi. Oke, okay, tengok dia punya size kan. Dia tidaklah besar sangat dan dia tidaklah tinggi sangat. Kalau tengok, dia di bawah paras pinggang saya lagi. Dia kecil saja. Jadi okeylah, senang dibawa ya. Dan juga kalau kita tengok, dia ada tempat pemegang. Kita tengok, kita on. Ini secara manual, kita on di sini. Kalau kita nak tinggikan suhu adalah sehingga kepada 30 derajat Celsius. Okay, itu maksimum dia. Kalau kita nak sejuk lagi, kita boleh sampai kepada suhu 17 darjah Celsius. Okey. Ya, saya juga nak tunjukkan kamu bahawa kita juga boleh guna secara remote atau alat kawalan kau. Itu kita boleh kurangkan suhu. Okey, kita hanya perlu tunjukkan kepada remote tu ke aircon, portable aircon media. Jadi kita tengok. Tengok suhu dia. Sama kan guys? 17 darjah Celsius dan sama juga di portable aircon yang sebenar. Oke, okay, guys, kita teruskan kepada penerangan tentang aksesori aircon yang lain. Oke, okay, let's go. Dan ini dia yang perlu kamu tahu. Oke, okay, ini adalah kita panggil servopas, guys. Ini kita panggil sebagai exhaust hose. Ini boleh tarik, boleh pulang, senang. Oke. Okay. Tapi jangan terjepit guys, sakit juga, macam pedih juga kalau terjepit jari kamu ataupun kalau yang ada bulu panjang-panjang itu sakit juga terjepit lah guys. Oke, okay. Dan ini dia punya assembly. Ini adalah sambungan untuk hose ini. Oke, okay. Sebelum itu saya tunjukkan kamu ini apa ini. Ini adalah untuk mereka yang nak tebuk dinding. Nah, lubangkan dinding untuk keluarkan ataupun untuk udara keluar. Nah, untuk sambungan inilah dia kena tebuk dinding, lepas tu masuk ini, lepas tu buka ini nanti, lepas tu masuk di sini dalam inilah. Jadi tapi ini saya akan ketepikan dulu sebab rumah saya bukan nak tebuk dinding, saya tidak mau. Saya akan letak pada window ataupun jendela. Kena ingatlah guys bahwa jendela kalau di yang biasa adalah biasa dia ada up to down ataupun right to left to right. Yang tapi sebenarnya window ni jenis yang tolak kiri atau ke kanan. Ah, itu dia punya jendela dia ataupun dia punya window ni lah. Okey, guys, ini adalah seperti yang saya beritahu tadi, ini adalah exhaust hose. Okey, dan ini dia punya assembly hose. Selalu ingatlah guys, yang ini apabila kita nak sambung ini adalah dia punya pengepit ni, pengepit hose tu. Jadi kalau kita kasih masuk, kita tengok, boleh masuk guys, senang ya. Okey, kalau kita nak keluar, buka aja ni, tulak sikit. Tulak sikit ni, kita keluarkan guys. Okey, dan ini pula satu ni penting ni, ini adalah sambungan di kompresor aircon ke belakang portable aircon tu. Nanti saya tunjukkan macam mana kasih masuk nanti. Dan ini tu, ini tidak ada tujuan spesifik. Mungkin ini untuk kalau ada lubang-lubang yang di tepi-tepi jendela tu untuk tutup ke lekat kerja ni double tap jugalah. Okey. Dan inilah yang penting ni. Ini adalah dia punya untuk bahagian window. Untuk sekarang kita akan bagi ruang tepi tu ataupun ruang bawah tu. Ini di antara ralat window tu nanti ataupun jendela tu nanti. Itu saya akan tunjukkan nantilah. Apa akan kegunaan ini nanti. Oke okay guys. Oke okay guys, yang seperti yang saya
maklumkan sebentar tadi, rumah saya ini adalah menggunakan sliding window, left to right ataupun right to left, itu kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Dia bukan dari atas ataupun up to down, atas ke bawah. Saya guna adalah left to right. Okey. Jadi untuk installation ni, kita akan menggunakan plate di antara, in between of window ni, kita letak di tepi nanti. Tapi untuk kita install ni, kita juga memerlukan pin ni sebagai dia punya blocker. Jadi ini sudah kita sedia supaya kita tidak buang masa. 1, 2, 3, 4 letak di sini pin dia. Jadi ini kita akan change, kita letak sudah pin ni kan. Jadi kita tinggal masuk saja sini lah. Okey. Kita keluar dulu dia, keluarkan di sini. Okey, kita masuk di sini. Masuk di sini senang ya kan, sudah pasangan. Ya, tepi lah, senang kan, sudah masuk. Jadi yang ini senangnya, ini kita tembak nanti, tembak saja ke depan. Jadi dia akan. Okey, sudah kan? Okey. Sudah masuk, guys, senang kan? Okey. Ini boleh tutup. Jadi inilah kita akan letak nanti exhaust post. Okey. Yang ini senang saja, so, di permukaan yang empat segi kan. Ini yang akan melekat pada portable aircon media ni. Okey, ini kita sisip saja, senang ya. Masuk sini, kita sisip pulang lah. Sudah pun, sudah sisip kan. Jadi kita akan terbalikkan, nah ikut kita punya kesesuaian lah. Okey, ini nanti akan disambung dengan exhaust hose. Okay. Seterusnya kita akan masukkan di ini bagian dia punya plate yang kita sudah letak tadi tu kan. Window ini. Tengok 1, 2, 3, 4. Sama juga 1, 2, 3, 4. Senang. Ingat tak? Ini yang bagian kecil, ini bagian besar. Yang bagian besar ini selalu ingat, inilah untuk exhaust hose. Okay. Ini senangnya. Ingat, tulak sikit, masuk, tulak sikit. Ini semua kategori ataupun sistem yang menjepit. Jadi senang dia. Dia akan menjepit. Jadi kena tulak sikit dia punya pin ni. Okay. Ingatlah guys, apabila kamu nak buat installation, kamu kena tarik juga. Sebab dia ni nanti kalau kamu tarik nanti dia akan tertarik sekali yang di plate tu. Dia punya assembly hose. Pinnya sikit ikut sesuaian kamu. Okey sudah kan? Okey sudah nampak kan? Okey, pinnya sikit. Okey. Ini lepas tu kamu kasih masuk aja, senang aja. Masuk ini, dia senang aja guys. Masuk sini. Sudah masuk kan? Yang penting ini adalah penjepit dia. Dia sudah jepit sini, ada 1, 2, 3. Okey sudah. Dan sekarang kita akan buat lagi di tepi ini. Ini pun mudah saja. Okey, senang aja. Senang guys. Sorry. Ini kita akan jepit lagi sini. Senang. Ingatlah jangan dia terlilit ataupun berkulit. Senang aja, kita sambung aja sini lah. Sambung aja. Ingat penjepit ya. Ingat penjepit. Okay. Sudah jepit kan? Guys, siap sudah. Jadi tidak payah bayar upah, tidak payah gaji, semua tidak perlu. Tidak perlu gembok dinding, sangat simple kalau kita beli portable aircon. Jadi guys, kita jumpa di video akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share ya. Okay guys, see you.